ini yang katanya sudah selesai nih. Ah, siapa yang bikin ya? Oh, Madarik, Madarik, Madarik. Ini apa? Ah? Kok malu? Agak ini tadi grogi. Coba kita tanya lagi. Madarik, bikin apa? Oh, bikin masjid toh. Ini bikin masjid toh. Mana masjidnya coba? Mana tunjukin Ibu. Oh, ini masjidnya. Ini masjid di mana? Masjid di ini dekat rumah Madarik atau masjid di tempat tempat Eyang atau di mana nih masjid di mana ini? Eyang. Oh, tempat Eyang. Oke. Okay. Madarik suka ke masjid? Iya. Sama siapa kalau ke masjid biasanya? Oh, sama Bapak. Kalau di masjid tuh ngapain sih sebenarnya? Kalau di masjid ngapain? Sholat. Sholat. Selain sholat ngapain lagi di masjid? Ngaji nggak? Ngaji nggak? Oh, ngaji. Terus apa lagi di masjid ngapain lagi? Oh, jadi ngapain? Jadi ayah muda tidak mudah menanyai anak-anak ketika mereka menghasilkan karya. Ibu guru harus mencari celah untuk bisa menanyai mereka. Kadang 1-2 pertanyaan itu sudah cukup, mereka sudah tidak mau jawab pertanyaan berikutnya. Nah, seperti ini masih grogi dari tadi juga ketika ditanyai ini apa, butuh waktu dulu untuk membujuknya mau menjawab. Tapi setidaknya Madarik sudah bilang bahwa Madarik membuat apa tadi? Masjid. Oke, terima kasih Madarik.